Halo, selamat datang di channel saya, Kuinonal Bokovi. Di video kali ini saya akan menyampaikan info cara nonton live streaming Liga Eropa 2024-2025. Jadi caranya cukup mudah. Di sini kita bisa nonton semua pertandingan Liga Eropa 2024-2025 di HP. Caranya, kita harus download terlebih dahulu aplikasi live streamingnya. Di sini bisa kita download di Play Store. Langsung saja kita buka Play Store. Dan langsung kita cari aplikasinya, yaitu aplikasi video. Ini dia, silahkan di download dan di install, kemudian dibuat akunnya. Dan setelah di download aplikasi video ini, langsung dibuka. Dan di sini kita harus buat akunnya terlebih dulu apabila belum punya akun, menggunakan email atau nomor yang aktif. Dan di sini saya sudah masuk ke beranda karena saya sudah mempunyai akun, jadi bisa langsung masuk seperti ini. Dan untuk menonton Liga Eropa 2024-2025 semua pertandingan, di sini langsung saja kita klik menu yang paling atas, yaitu menu sport. Kita geser ke kiri. Ini dia menu sport, langsung dibuka saja. Dan selanjutnya di sini kita klik menu yang di tengah, yaitu pilih UEL atau Liga Eropa. Ini dia, langsung diklik saja dan langsung muncul untuk jadwal serta tayangan dari Liga Eropa 2024-2025. Dan di sini kita bisa nonton semua pertandingan. Di sini untuk pertandingan sudah ada jadwalnya yang di bawah ini, tinggal kita pilih dan geser. Dan semua pertandingan ini bisa kita tonton ketika sudah dimulai. Jadi ketika pertandingan sudah dimulai, langsung bisa kita klik dan bisa langsung ditonton di aplikasi ini. Tetapi untuk bisa menonton semua pertandingan Liga Eropa 2024-2025 ini, di sini kita harus berlangganan aplikasi video terlebih dahulu. Caranya, di sini kita kembali dulu di beranda. Dan di sini di beranda kita klik saja langganan yang paling atas, ada yang kuning tulisan langganan. Di sini langsung dibuka. Dan ini dia untuk paket berlangganannya, paket utama ada Platinum, Premier League dan lain-lain, bisa digeser ke bawah. Dan untuk menonton Liga Eropa, di sini kita tinggal pilih aja untuk paket yang paling murah, yaitu Platinum 39.000 per bulan, dan sudah bisa kita menonton semua pertandingan baik itu Liga Eropa atau Liga Champion hanya 39.000 per bulan. Tinggal diklik pilih paket dan lanjutkan ke pembayaran, maka secara otomatis kita bisa menonton semua pertandingan Liga Eropa serta Liga Champion dan Liga Indonesia.